Be, Babe. Abah Mamun. Abah apain sepati? Percuma kamu gunakan tenaga dalam ilmu hitam. Saya tidak mungkin melanjutkan menyerap energi sifati. Untuk apa saya meladeni sifatnya? Lebih baik saya pergi. Jam segini Kang Mamun belum pulang. Kemana ya dia? Atau jangan-jangan... Sekarang aku sudah dapat ilmu lidah api. Walau belum semuanya. Tapi yang penting, aku sudah bisa jurus lidah api. Kang Mamun. Iya, Kinan. Apa Kang Mamun tahu cara mengatasi jurus lidah apinya Fatih? Sepertinya ilmunya semakin kuat. Jurus lidah api? Saya nggak tahu, Kinan. Beneran, Kang Mamun nggak tahu apa-apa. Sumpah, saya tidak tahu. Kinan. Bohong. Kang Mamun bilang Kang Mamun nggak tahu. Kinan, Kinan, sudah Kinan, 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 sudah Kinan, sakit Kinan. Kita lihat aja sampai sejauh mana Kang Mamun bisa bertahan. Bang, pintunya nggak blak, Bang. Awas kamu berani nyakitin Fatih ya. Om, jangan asal nuduh dong. Justru saya yang nyelamatin Fatih. Alhamdulillah, Fatih gak kenapa-napa. Kalau saya nggak di sini, mungkin Fatih nggak selamat. Fanya, Fanya, Om Adam minta maaf ya. Om Adam udah nuduh kamu sembarangan. Om salah, udah nuduh kamu mencelakai Fatih. Ya saya maklum Om. Om kan omnya Chelsea, ya jelas nggak suka sama saya. Fanya, kamu jangan berprasangka seperti itu dong. Ini semua salah Om Adam. Chelsea nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama ini. Lagi pula sekarang Chelsea lagi sibuk ngurusin kepindahan sekolahnya ke sini. Bang Agi, gimana Fatih bang? Alhamdulillah Fatih baik-baik aja. Tapi gue nggak bisa lama-lama nunggu dam. Fatih harus secepatnya gue bawa. Be. Fatih mau dibawa kemana? Gue mau obatin. Oh iya, Dam. Gue minta tolong sama lo. Tolong jagain kampung Jawara. Bukan ape-ape, korban semakin banyak.
Jadi gue kagak mau ada korban lagi. Insya Allah Bang Agi, saya akan berusaha semampu saya, Pak. Emangnya Fatih kenapa, Be? Dam, ada yang gue pengen omongin di dalam. Iya, Bang. Kita ke dalam. Iya, Bang. Rika, ya, Ni. Ada Bang Husin enggak? Aku bawa masakan buat Bang Husin. Ini aku mau nanya sama lo, Bang Husin ada di rumah lo kagak? Enggak ada, dari pagi aku enggak lihat Bang Husin. Kemana sih Bang Husin? Perasaan semalam masih nangis-nangis. Dia nangisin kehilangan parah. Masa pagi-pagi udah pergi aja? Rika, biasanya kan ya, kalau Bang Husin itu, kalau enggak ada di rumah kamu ya Bang Husin pasti ke rumah aku. Tapi ini enggak ada di rumah aku juga enggak ada di rumah kamu. Di tempat Vero. Telepon Vero. Speaker ya? Iya. Cuman lah kelanjutan perguruan nih setelah Mbak Siti pergi. Saya betul-betul tak tahu lagi harus berbuat apa. Mbak Adi. Assalamualaikum, Vero. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Vero, mohon maaf sebelumnya. Aku mau nanya. Bang Husin ada di rumah kamu? Maaf ya Mbak. Kalau Mbak cuma nak tanya Bang Husin, saya belum bisa. Lagi pula, sejak ijab kabul batal, saya tak pernah lagi lihat Bang Husin. Oh, sini aku mau. Halo, Pero. Ini Porika. Vero, gue tahu banget perasaan lo. Lo pasti sedih, lo pasti sakit. Tapi ntar coba ya, gue ngomong lagi sama Bang Husin. Gue ngomong lagi sama Ayah Mansur. Pokoknya gue bakal usahain deh. Tapi tunggu suasananya enakan ya. Tak payah lah Mbak. Saya rasa sudah tak perlu lagi. Maaf ya Mbak, saya tak mau lagi bahas soal Bang Husin. Dimatiin sama Vero. Iya. Farah. Gua gak menyangka kalau pertemuan gua kembali dengan Farah akan secepat ini. Gua akan pastikan kalau Fatih itu selamat. Dan Fatih sekarang kan jadi tanggung jawab gue. Gua akan berusaha untuk menjadi pengganti Farah. Gua akan berusaha menjadi ayah buat Fatih. Dam, insya Allah semua ngejagain Fatih, Dam. Iya, Bang. Yaudah, sekarang kita siap-siap. Gua udah pesen taksi. Ya udah Bang, ayo. Bismillah, pelan-pelan Bang. Ayo. Ayo Bang, pelan-pelan Bang. Bang Agi yakin nih, Fatih bakal baik-baik aja Bang nyampe ke sana. Insya Allah Dam, kagak nape-nape. Mudah-mudahan dia kagak bangun sampe sono. Kan kita mau lewatin laut, bahaya kalau dibangun. Ya udah kalau emang Abang yakin deh, hati-hati ya Bang Agi. Iya Dam, gue nitip ya Kampung Jawara. Kalau perlu, lu gabung sama Jawara, juga Bang Mansur. Iya Bang Agi, insya Allah ya. Ayo Bang. Kok Babe Agi mau ngelewatin laut? Emangnya Fatih sakit apa? Oh, iya Dam, gue lupa. Matiin kompor, tolong ya. Oh iya, iya Bang. Ayo deh. Awas kepalanya Bang Agi. Iya.
Allah. Hati-hati Bang Agi. Ya, yeah. Assalamualaikum. Salam. Bang, 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 bang. Mau kemana nih? Ojek kan? Iya. Ikutin taksi itu ya, Bang. Aku yakin pasti dia. Aku akan habisi semua kupu-kupu ini. Gimana mungkin kupu-kupu ini bisa menghindar dari serangan? Dia sudah kembali. Berarti masalah akan bertambah lagi. Ngapain kemari? Hanya mau ikut dong, Be. Mau ikut? Gak bisa. Tapi, Be, Fanya khawatir sama Fatih. Fanya boleh ikut ya, Be? Lu gak usah khawatir sama Fatih. Insya Allah Babe jagain. Be, sebenarnya Fatih kenapa, Be? Sekarang Babe mau nanya. Lu pengen bantu Babe sama Fatih, kan? Iya, Be. Jadi, Fanya boleh ikut dong, Be? Bukan itu maksud gue. Kalau pengen bantu, bantuin Adam. Jagain kampung Jawara. Bang, jalan. Gak ada pilihan, gue harus ikut. Aja gue mau kemari, cuman ini jalan satu-satunya. Ini dia nih yang paling gue kagak demen bercandanya. Bima, kemana tuh orang? Tapi bagaimana ya? Ini dia nih, bercandaan Mimo yang gua kagak demen nih. Mimo! Bim! Bercandaan lu kagak asik! Ah, ini ngasih agi nih gue kerjain.
Ah ya, ini pasti rumah Kinan. Nomor 20. Tank hitam. Ya, benar. Kalau menurut peta para jawara, ini rumah Kinan. Far, tenang Far. Gue gak akan diam. Gue akan balas dendam. Kinan harus membalas atas kematian lo. Siapa sih yang udah berani gedor-gedor rumah gue seperti itu? Nantangin gue apa ya? Kinan! Keluar lo! Hadapin gue, Kinan! Asih! Mana Asih belum balik lagi dari kemarin? Siapa sih itu orang? Kinan! Maju lo. Diam. Oh, jadi lo teriak-teriak di rumah gue gara-gara belain adik lo yang gak tau diri ini. Dia gak pantas lo bela. Jangan ngatain adik gue. Dia orang baik. Gak kayak lo. Pembuat jahat. Harus ganti nyawa adik gue. Ayo kita hajar. Lawan. Wah itu wah lo. Gue takut. Ayo Kinan, gua takut sama lo, gua akan matiin lo Kinan. Ayo Kinan, tunggu apa lagi lo? Gak mungkin lah, gue menghajar orang lemah kayak lo. Bikin malu lo.